sebelumnya kan nunggu listrik dan air, Pak. Berarti sekarang menunggu airport dulu, Pak. Pak Pram kan lagi daftar DKI 1, Pak. Tanggapannya gimana, Pak? Sekretaris Kabinet, Pramono Anung resmi diusung Partai PDIP maju di Pilkada DKI Jakarta. Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno. Presiden Joko Widodo turut menanggapi terkait majunya Pramono Anung. Jokowi mengatakan bahwa itu merupakan hak politik Pramono dan PDIP. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak di RSUP Del Sarjito, Rabu 28 Agustus 2024. Hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya. Sudah ada hitung-hitungan politiknya, saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang gampang. Sudah izin, Pak? Ya, 2 hari yang lalu sudah. Begitu dia ditunjuk, langsung minta izin saya. Pak, hitung-hitungan partai politik kan juga cukup menarik ya, Pak, di pilkada kali ini. Bahkan ada banyak-banyak nama-nama baru yang diusung. Kalau misalnya dari arahan dari Bapak sendiri, melihat pilkada tahun ini seperti apa? Ya, sangat demokratis. Dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang apa koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung apa, saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan, semuanya pasti punya. Terima kasih, Pak Pram. Terima kasih, Pak Pram. Pak Pram baru daftar. Harapannya kalau, apa? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya.